Keputusan mahkamah ini sekaligus mencetuskan rusuhan Natrah oleh penyokong Cik Aminah dan akhirnya seramai 18 orang terbunuh dan 200 orang lagi cedera parah ketika bertempur dengan tentera dan polis British. Rusuhan Natrah juga dikenali sebagai tragedi Natrah atau rusuhan Maria Hertogh berlaku di Singapura pada 12 Disember 1950. Tragedi bertitik tolak dari keputusan mahkamah bahawa Natrah yang sudah diislamkan mesti dikembalikan kepada ibu bapa kandungnya yang tinggal di Belanda dan bapanya diberi hak dalam menentukan agama anaknya menurut undang-undang Belanda. Keputusan ini mengecewakan masyarakat Islam di Singapura dan tanah Melayu apabila Natrah akan dimurtadkan. Walaupun setelah hampir 70 tahun kes ini berlaku, rusuhan Natrah ini ditafsirkan sebagai rusuhan menentang penjajah yang cuba mencampuri urusan agama Islam. Natrah atau nama sebenarnya adalah Maria Bertha Hertogh, dilahirkan di Jawa, Indonesia pada 24 Mac 1937. Ibu dan bapa kandungnya bernama Adeline Hunter dan Sajen Andreas Petrus Hertogh, sepasang suami isteri berbangsa Belanda yang memiliki 5 orang anak. Pada Disember 1942, ibu dan neneknya Non Lucien menyerahkan Natrah yang pada ketika itu berumur 5 tahun kepada Cik Aminah untuk melindungi Natrah tanpa pengetahuan bapanya kerana bapanya ditawan tentera Jepun. Cik Aminah dan Natrah tinggal di Indonesia selama 5 tahun sebelum berpindah ke tanah Melayu. Cik Aminah Muhammad atau Mak Minah, seorang peniaga kain di Jawa yang berasal dari Kemaman, Terengganu. Cik Aminah merupakan seorang yang terpelajar, pernah menetap di Jepun bertahun-tahun dan fasih dalam bahasa Jepun dan bahasa Inggeris. Menurut keterangan Natrah, Cik Aminah bukan babu atau pembantu rumah. Maria Hertogh diberi nama Natrah dan hidup dalam budaya Melayu dan pendidikan Islam sepanjang berada di bawah jagaan Cik Aminah. Malah dia juga menggunakan bahasa Melayu. Natrah ditatang bagai minyak yang penuh. Pada 15 November 1945, Cik Aminah membawa Natrah pulang ke Kampung Banggol, Kemaman, Terengganu melalui Singapura kerana orang Indonesia ketika itu membenci orang kulit putih yang dianggap bangsa penjajah. Dalam perjalanan, Cik Aminah melumurkan minyak hitam ke seluruh badan Natrah dan kepala Natrah dibotakkan agar tentera Jepun tidak tahu kewujudan Natrah. Namun, pada tahun 1954, bapanya Sajen Hertogh dibebaskan selepas Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentera Amerika Syarikat dan dia pulang ke Jawa untuk mencari anaknya Natrah yang ketika itu berada di Terengganu. Apabila pencarian Natrah gagal, dia dan isterinya pulang ke Belanda dan usaha mencari diteruskan melalui rakan-rakan dan pegawai kerajaan Inggeris dan Belanda. Polis Semarang memaklumkan kepada Sajen Hertogh bahawa Natrah berada di Kemaman, Terengganu dan kemudiannya Natrah ditemui oleh Arthur Locke, seorang penasihat British di Terengganu sewaktu pertunjukan senaman di Padang Sekolah Perempuan Melayu Cukai. Pada 12 April 1950, Cik Aminah membawa Natrah ke Singapura untuk mempertemukan Natrah dan bapanya. Malah dia ditawarkan sebanyak $500 Singapura untuk menyerahkan Natrah kepada pihak British. Pada 22 April 1950, perbicaraan hak penjagaan Natrah berlangsung dan Mahkamah Tinggi Singapura mengarahkan agar Natrah dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Singapura. Dua hari kemudiannya, Natrah dihantar ke York Hill Homecraft Centre for Girls. Seterusnya, pada 19 Mei 1950, Mahkamah memutuskan agar Natrah dikembalikan kepada ibu bapanya. Ketika perkara ini berlaku, Natrah mengatakan bahawa Cik Aminah adalah ibunya yang menyayangi dan menjaganya. Perkara ini menyebabkan Cik Aminah mencari khidmat peguam bagi menuntut kembali Natrah melalui Mahkamah Rayuan dan akhirnya melantik Encik Ahmad Ibrahim sebagai peguam belanya. Pada 28 Julai 1950, Cik Aminah berjaya mendapatkan hak penjagaan ke atas Natrah. Oleh kerana takutkan tragedi perebutan kembali berlaku, 4 hari kemudiannya, Cik Aminah memutuskan untuk mengahwinkan nikah gantung Natrah dengan anak sahabatnya, Mansur Adabi, seorang guru berusia 22 tahun di Singapura. Cik Aminah berpendapat dengan perkahwinan ini, maka hak penjagaan Natrah akan menjadi sukar buat pasangan Hertogh. Namun, tindakannya menjodohkan Natrah dengan Mansur Adabi mengurungkan keadaan kerana Natrah baru berumur 13 tahun. Pasangan Hertogh kemudiannya bertindak
tidak pantas dengan menuntut natrah bukan atas kapasiti hak penjagaan anak, tetapi atas kapasiti pernikahan tersebut gagal dan tidak sah atas alasan natrah dikahwinkan ketika dia berusia 13 tahun dan di bawah umur. Undang-undang Belanda menetapkan remaja di bawah 16 tahun tidak boleh dinikahkan dan hakikatnya pernikahan tersebut berlangsung di Singapura yang mengamalkan undang-undang British. Pada 2 Disember 1950, Ketua Hakim mengeluarkan perintah yang ketiga untuk didengari di mahkamah tentang kesahihan perkahwinan dan hak penjagaan natrah. Mengikut undang-undang Belanda, seorang anak yang berusia 16 tahun ke bawah, bapanya berhak menentukan kehidupannya. Mahkamah juga memutuskan natrah mesti dikembalikan kepada ibu bapa kandungnya di Belanda dan bapanya diberi hak dalam menentukan agama anaknya. Akhirnya, pernikahan itu dibatalkan kerana tidak mencapai umur minimum perkahwinan dan natrah dibawa pulang ke Belanda. Ketika di Belanda, natrah dimurtadkan sekaligus mencetus kemarahan warga Singapura dan tanah Melayu. Penunjuk perasaan berkumpul di hadapan mahkamah bagi memberi sokongan moral kepada keluarga angkat natrah. Keadaan menjadi semakin tegang dengan lebih kurang 3,000 orang menunggu keputusan tersebut. Keputusan mahkamah ini sekaligus mencetuskan rusuhan natrah oleh penyokong Cik Aminah dan akhirnya seramai 18 orang terbunuh dan 200 orang lagi cedera parah ketika bertempur dengan tentera dan polis British. Bangunan dan kereta berhampiran padang berkatan mahkamah kes natrah dibicarakan telah dibakar. Sebanyak 119 kenderaan dimusnahkan dan 72 kes kebakaran. Tumpuan utama ialah Masjid Sultan di Singapura. Singapura diletakkan di bawah perintah burung selama 2 hari 2 malam. ISA telah digunakan dengan sebaik-baiknya bagi membendung keganasan merebak. 5 orang pemimpin rusuhan ini ditahan British dan dijatuhkan hukuman mati. Namun dikurangkan hukuman kepada penjara seumur hidup selepas rundingan dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Kes ini mula menjadi popular dalam kalangan dunia di mana ia diketahui sejauh Arab Saudi dan Pakistan. Hal ini menjadi semakin parah apabila akhbar Singapore Tiger Standard menunjukkan gambar natrah berlutut di hadapan patung Virgin Mary. Ini sekaligus mencetuskan provokasi antara golongan Muslim dan penjajah kolonial. Pada 13 Disember 1950, natrah dan ibu kandungnya meninggalkan lapangan terbang Singapura menuju ke Belanda dengan menaiki kapal terbang KLM dengan kawalan 40 orang polis dan natrah dilaporkan menangis sepanjang perjalanan. Ketibaan mereka disambut lebih 4,000 orang Kristian Belanda berserta sorakan selamat datang dan sepanduk Welcome Back Bertha. Sejak dari itu, natrah telah dipanggil dengan nama asalnya iaitu Bertha. Awal keberadaannya di Belanda, Natrah masih lagi mengamalkan gaya hidup Melayu Islam seperti solat 5 waktu dan memilih nasi berbanding makanan barat. Ingatannya juga terhadap suaminya Mansur Adabi tidak pernah padam dan mereka sering berhubung melalui surat. Sehinggalah pada Mac 1953, Natrah mengutus surat kepada Mansur yang meminta dia agar tidak mengutus surat lagi dan melupakannya. Kandungan surat tersebut menyatakan bahawa Natrah telah memeluk agama Kristian Katolik dan menggunakan nama Maria Bertha Hertog. Hal ini sekaligus menyebabkan Mansur kecewa dan akhirnya dia menghentikan usahanya untuk mendapatkan natrah semula. Dia kemudiannya berkahwin dengan anak muridnya sendiri dan mengirimkan kad jemputan perkahwinannya kepada natrah. Namun hakikatnya surat tersebut bukan berasal dari natrah. Ini dapat dilihat dalam telegram bertarikh 26 Januari 1956 yang mengatakan natrah mahu kembali kepada Mansur. Bagi mengubati kekecewaannya, natrah akhirnya berkahwin dengan Johan Wakenfeld pada 20 April 1956 ketika natrah berumur 18 tahun. Wakenfeld pula berumur 21 tahun dan seorang tukang kayu selepas berhenti menjadi askar. Hasil daripada perkahwinan tersebut, natrah dikurniakan 10 orang anak. Natrah dan Mansur Adabi sering berutus surat dengan menceritakan kehidupan masing-masing sehingga ke hari tua. Semua surat-surat Mansur Adabi tersimpan dalam fail personal Mansur Adabi di arkib perbandaran Belanda. Pada 25 November 1975, televisyen Belanda NRVC menceritakan kembali kisah hidup Natrah dalam filem dokumentari The Time Just Stood Still selama 20 minit. Natrah, Wakenfeld dan Mansur Adabi turut dijemput diwawancara dalam dokumentari tersebut. Mansur Adabi pada ketika itu sebagai seorang guru dan peguam serta hidup mewah berbanding Natrah. Pada tahun 1976, Natrah didakwa di mahkamah atas tuduhan cuba membunuh suaminya. Namun
dia dibebaskan atas simpati hakim terhadap latar belakang hidupnya. Pada mulanya, dia merancang untuk meracuni suaminya namun tidak berjaya. Dia kemudian berpakat dengan temannya Tom Belmans dan Andrew Jensen untuk membeli sepucuk pistol revolver. Rancangan ini juga gagal apabila anaknya menyedari rancangan tersebut dan melaporkan kepada polis dan Natrah ditangkap. Natrah dan Wakanfeld akhirnya bercerai. Pada tahun yang sama, Cik Aminah meninggal dunia di Cukai Terengganu ketika berusia 70 tahun. Beberapa tahun kemudian, Natrah berkahwin dengan Tom Belmans yang selalu datang ke kafe Natrah dan dikatakan bersepakat dengan Natrah untuk membunuh suaminya. Namun, mereka bercerai selepas 4 tahun bersama. Pada tahun 1984, Natrah dimasukkan ke hospital kerana sakit jantung. Natrah kemudiannya meninggalkan Belanda dan berhijrah ke Amerika Syarikat demi mencari kehidupan baru bersama Ben Pichel dan hidup tanpa berkahwin. Ben Pichel ialah seorang lelaki berasal dari Jakarta dan bekerja di pasar-pasar malam di Belanda. Ben kemudian mendapat taraf warga negara Amerika Syarikat. Natrah tinggal di Nirvana, Amerika Syarikat dan meninggalkan anak-anaknya di Belanda. Dia pernah bekerja sebagai tukang masak dan pengemas bilik hotel dan motel. Kemudian dia bekerja sebagai pencuci rumah dan bangunan. Natrah hidup dalam keadaan tersiksa jiwa dan raga kerana kehilangan orang-orang yang disayangi. Pada 9 Julai 2009, Natrah dilaporkan meninggal dunia di Belanda ketika usianya 72 tahun selepas sekian lama menderita penyakit leukemia. Mengikut kajian dan pemerhatian, sehinggalah hari Natrah meninggal dunia, Natrah tidak pernah mahu melupakan bekas suaminya, arwah Mansu Adabi, ibu angkatnya Cik Aminah, keluarga angkatnya yang kini berada di Kemaman, Terengganu dan kehidupannya di Singapura. Jika Cik Aminah berjaya memenangi hak penjagaan ke atas Natrah, barangkali Natrah hidup bahagia. Mungkin juga dia tidak perlu menangis mengenangkan cinta pertamanya. Mansur Adabi, walaupun telah berusia lebih 50 tahun, namun takdir tidak mengatakan sedemikian. Akhirnya, kedua-dua Natrah dan Cik Aminah meninggal dalam keadaan hati yang sedih dan terluka. Semoga Natrah atau Maria Berta Hertog damai dalam persemadian.